Logisnya, modusnya mereka menyanggol atau setelah dipantau posisi korban, kemudian ditunggu, kemudian ditabrak dengan sepeda motor. Ya, jadi seolah-olah tabrakan sebenarnya mereka sempat berpikir mau menggelapkan kasus ini supaya tidak jelas dibuat seperti laka lantas. Jadi tadi karena kejelian petugas, ya hasil olah TKP kami temukan di situ barang bukti ini yang kami pertemukan pertama, kemudian ada pisau, barang-barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban. Ini adalah baju korban, ini masih ada kelihatan. Celana, bajunya, ya. Kemudian di tubuh korban hasil otopsi ada 11 hasil tusukan, ya, 11 hasil tusukan di leher, di punggung, ya. Kemudian pukulan di kepala. Ini tadi yang saya sebutkan, ini kepala yang batu, ya, untuk memukul korban.